Sejumlah pedagang kuliner kaki lima Kolaka Utara membagikan ratusan paket takjil gratis dari pengusaha Haji Anton SH kepada warga yang melintas di Simpang 4, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara, Kamis 30 Maret tahun 2023. Tercatat, sekitar 700 paket takjil dengan berbagai kemasan dibagikan kepada warga yang melintas. Selain dari komunitas pedagang kuliner, beberapa warga setempat juga turut membagikan paket-paket takjil dari Bapak Haji Anton tersebut. Beli bawang gak pakai kulit, bang jadi orang. Aksi turun jalan Haji Anton berbagi ini adalah aksi yang kedua setelah pada hari Senin, tanggal 27 Maret lalu, juga telah digelar di pusat ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Simpang 4 Tugu Kelapa Lasusua. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Terima kasih atas pemberian takjil dari Pak Haji Anton di kampung kami di Desa Ngapa dan Lapai. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kami selaku PK25 pedagang kaki lima kuliner Kolaka Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Anton yang membantu dan kerjasama untuk membagi pada bulan Ramadan ini supaya semuanya menjadi berkah dan apa yang dicita-citakan komunitas kaki lima disertai dengan PK25 mendapat pahala. Pak Haji Anton juga dimudahkan apa yang dicita-citakan. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rezeki bagi. Hari ini kembali kami dari tim Haji Anton Esa kembali membagikan takjil di bulan suci Ramadan setelah beberapa hari lalu kami telah melakukan hal yang sama di Kecamatan Lasusua. Dan alhamdulillah hari ini di Kecamatan Ngapa telah terlaksana dengan baik. Ini merupakan rangkaian dari program-program keagamaan Haji Anton Esa. Kita doakan agar supaya segala kegiatan-kegiatan Haji Anton di bulan suci Ramadan ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, sehingga pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Banyak harta ngapain.